Saat ini petugas dari Brimob Kassel melakukan masak di dapur umum untuk masyarakat kurang mampu. Dapur umum sendiri berada di halaman Masjid Jami, Jalan Antasan. Empat petugas masak telur. Kemudian makanan ini akan diberikan kepada masyarakat informal seperti tukang ojek, tukang beca. Petugas membungkus makanan yang akan dibagikan kepada masyarakat pekerja informal. Ini dilakukan oleh petugas Brimob Polda Kassel. Informasi di Polres nantinya sekitar 400 lebih dibungkus yang akan dibagikan. Hari ini kita sedang melaksanakan bakti sosial, khususnya memasak dan bentuk dapur umum dan dibagikan kepada masyarakat khususnya di daerah sekitar Masjid Jami ini. Ini adalah bentuk kepedulian kita di dalam sebuah kebersamaan kita menghadapi yang namanya COVID-19 atau virus corona yang hari ini lagi menyerang kita. Tidak ada kata lain selain kita harus bergotong royong, bahu-membahu, ya, saling membantu satu sama lain di dalam kita menghadapi virus corona ini. Dan kita tentunya sangat berharap sekali kepada seluruh komponen masyarakat, pemerintahan, siapa saja yang tinggal di bumi Lambung Mangkurat ini, di Kalimantan Selatan ini, untuk sama-sama kita bergerak menghadapi yang namanya virus. Bagaimana dengan bantuan ini, Mas? Ini sangat membantu. Terima kasih atas bantuannya. Memang tarikan agak berkurang atau gimana? Berdampak nggak? Ya berkurang lah. Siap. Berapa persen kurangnya? Ya 75% lah. Tapi alhamdulillah ada rezekinya lah. Buat kira-kira.